Assalamualaikum, saya Nadya Almira. Saya mau cerita tentang what's in my bag. Kali ini saya berada di Hotel Aston Kuningan Suite. Outfit yang saya gunakan ini dipadukan dengan tas casual dan etnik dari Warnatasku. Saya mau berbagi cerita tentang tas yang saya pakai hari ini. Sebagai seorang wanita, tentunya setiap hal bisa bersifat personal atau pribadi. Dan tas adalah salah satu aksesoris yang bisa mengekspresikan diri saya. Ini adalah tas etnik yang dibuat oleh Warnatasku. Berbahan dasar, kain tenun ikat tradisional Maumere dipadukan dengan kulit asli produksi dalam negeri. Tas ini cukup simpel untuk membawa keperluan saya sehari-hari. Seperti handphone, brush on, lipstick, charger, bedak, dan dompet. Hal ketiga yang mau saya share adalah tips foto. Kalau kalian ingin membuat foto yang bagus, sebenarnya cukup mudah. Kalian hanya tinggal pilih background foto yang instagramable, yang membuat semua orang yang melihat penasaran. Nah, saya akan memperagakan beberapa tips untuk foto. Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Info dan tips fashion dari saya. Kalian bisa melihat lebih banyak gaya busana dan tips fotografi di acara Muslim Fashion Festival tanggal 19 sampai 22 April 2018 di Jakarta Convention Center. Sampai bertemu di sana ya.